Lesti Kejora sang diva dangdut Indonesia, resmi akan tampil malam ini sebagai bintang tamu dalam acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 yang diselenggarakan secara live di stasiun televisi Indosiar. Hal ini disampaikan secara langsung oleh SCM Indosiar, yakni Harsiwi Ahmad, dalam konferensi persnya dengan awak media beberapa detik yang lalu. Diketahui, Lesti Kejora akan mempersembahkan beberapa single hitsnya di atas panggung spektakuler tersebut malam ini. Tak hanya itu, disampaikan juga, istri dari aktor tampan Rizky Billar itu juga akan berkolaborasi dengan beberapa jebolan terbaik Indosiar di acara penghargaan paling bergengsi di tanah air, yakni Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia 2023. Sebagaimana diketahui, sukses sebagai host broadcaster Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 silam, tahun ini Indosiar kembali dipercaya menyelenggarakan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 dengan tema Bangga Karya Anak Bangsa. Malam penghargaan terhadap insan perfilman dan pertelevisian Indonesia yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Celine Evangelista, dan Ben Kasyafani akan ditayangkan secara langsung pada Kamis, 14.09, malam ini pukul 19 WIB dari Studio 5 Indosiar. Sederet musisi dan penyanyi kenamaan tanah air turut memeriahkan acara tahunan ini di antaranya, Gigi, Magic 5, Mawar De Jong, Wow De Popa, Selvi Yama, Lady Rara, Melili, Indi Gunawan, Hari Putra, Dr. Iqbal Lida, dan Wulan Permata. Kami yakin dengan tim Indosiar yang penuh kreativitas dapat mengemas acara Anugerah Lembaga Sensor Film ini dengan sangat menghibur, sekaligus serat pesan dan makna, ujar Ketua Lembaga Sensor Film, Romi Fibri Hardianto saat jumpa pers di kawasan Senayan Jakarta, Senin, 11.09, lalu. Mendapat kepercayaan kembali, Indosiar tentunya akan mengemas program ini dengan kreativitas menarik dan tetap mempertahankan semangat yang ingin dibangun Lembaga Sensor Film, yakni menyajikan tayangan yang mencerdaskan sekaligus menghibur. Tahun ini, kami siapkan jam tayang di Central Prime Time dengan harapan Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 dapat lebih luas dinikmati keluarga Indonesia, tambah Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM. Pada penyelenggaraan kali ini, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia akan memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap insan perfilman dan pertelevisian Indonesia yang terbagi menjadi 20 kategori dari kategori film bioskop 13, kategori sinetron, kategori bioskop peduli sensor mandiri, kategori film televisi, FTV, hingga kategori TV berjaringan peduli muatan lokal dan live TV achievement. Sejumlah nama seperti Wulan Guritno, Aulia Sarah, Erika Karl, Tisa Biani, Agla Artalidia, Jerome Kurnia, Dion Wiyoko, Najwa Shihab, Ali Akbar, dan para pemain mega series Magic 5, yakni Sri Devida, Ebeda, Avanda, Basmalah Gralin, dan Raden Raha. Serta para pemain sinetron Bidadari Surgamu diantaranya Rizky Nazar dan Salsabila Adriani dipastikan hadir sebagai pembaca nominasi dalam perhelatan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023. Siapakah para peraih piala dari tiap kategori? Saksikan acaranya malam ini.